guys, welcome back to my YouTube channel. Hi. Balik lagi sama aku sama Satria. Jadi di konten kali ini aku mau buat konten. Iya. Apa? Apa tadi ya? Jadi aku bakal bilang iya ke apapun yang sang raja ini mau. Sang Sultan. Iya, jadi aku bakal turutin semua permintaannya dia. Jadi hari ini Satria jadi bos. Ya. Seharian aku mau suruh nyapu, suruh apalah terserah dia, pokoknya aku bilang iya dan harus iya. Gimana? Udah siap ngasih aku tantangan? Sangat siap. Iya, dia mah enak aku nih. Jadi hari apa ini aja ya. Jadi hari ini nih aku dilayani 100%. Iya, jadi hari ini punyanya Satria semua, aku bakal layanin dia. Oke. Buat yang penasaran apa aja nih yang bakal seru sama Satria, ikutin ya video kali ini. Udah lama juga gak dilayani. Ya mana? Aku lo ngelayanin tiap hari. Oke. Itu dia orangnya. Semangat ya. Semangat, hari ini aku jadi babu. Siapa suruh duluan buat challenge? Ini deku guys. Sekarang aku mau berantain lemari. Dia tuh malas banget rapin pakaian. Sekarang giliran aku berantakin biar dia yang rapiin. Oke, okay, let's go. Sultan mau ngambil baju, baju, baju. Ca, tolong dong. Apa? Ini bajunya berantakan banget. Tadi aku ngambil baju berantakan ya, sorry. Tolong dong rapiin ya. Aduh, masa ngambil bajunya gak bener? Challenge. Sit, yes. Oh iya, ya ampun. Udah ngapain, Sultan mau makan. Kamu ngambil baju tapi ini kamu berantain bajuku. Nggak boleh komplain. Harus bilang iya. Dia bilang ngambil baju tapi ini rapiin bajuku. Yang ini berantain bajuku. Nggak, bajuku di samping bajumu tadi. Kukira ada di sana. Yaudah. Ini sih namanya ngerjain. Enak banget dia ngerjain nih, baju banyak banget. Ya udahlah. Ngapain ya aku buat challenge segini? Sekarang tuh aku lagi pengen digaruin dah sambil rebahan. Tapi garuinnya yang anti mainstream dong. Si orang itu, Ca, Ca. Iya, kenapa? Sini dong, kali ini punggungku kacau banget. Garin dong, cepet. Mana si orang itu? Iya, sabar, aku habis bersih-bersih, depan. Kacau banget. Garin dong. Baru ini, baru sakit mana gatel? Tuh, yang kiri. Tapi yang itu kanan namanya kiri. Ini sayang baru banget. Ya, dia nangis deh. Udah belum nih ngaruhnya? Udah gatel. Untung tenis babon guys, apa? Emang punggungku gatel, tolong ngaruhin. Gimana caranya? Tuh, gak mau tau cepet nih. Gak ajar nih orang-orang. Tulang keringku juga. Tulang keringku gatel. Pulang keringnya di tengahnya, lu gimana caranya? Mana bisa, PA, apalagi gatel sini tak buka asalnya semua. Bener. Bener. Sayang. Hai guys, Kenis baru bangun. Untung Kenis bangun jadi mau dikerjain lagi sampai garuk-garuk dia. Cun. Sekarang aku pengen dipijetin aja dah. Mumpung lagi challenge, kita suruh-suruh aja. Siapa tahu dapat pijet plus-plus. Duh, pegel banget loh. Selama di rumah malah pegel. Ca, pijetin dong. Apa? Pijetin. Capek banget tuh. Kamu di rumah aja sih pegel. Karena aku lama di rumah, aku gak kerja, pegel jadinya. Aku pegelnya kaki, bukan punggung. Kaki tuh. Nawar banget. Kamu kan mau kerjain aku di pasti. Baru aku hari ini mau bilang iya. Udah gak enak lagi kerawat. Isi nawar nih, aduh. Sultan marah nih. Enggak, udah balik-balik. Balik apa? Balik, aku bintin kamu nih.
Iya, cepetan. Nih, pijetin. Pijetin lah. Aduh, ada aja. Masa aku yang dibalik sih pijetin jadinya? Aku ya, ini kamu yang bikin aku. Yaudah, aku yaudah. Tiduran ada pesan. Ya benar, aku tiduran ada pesan. Gak ada, aku mau ngetir. Oh gitu? Iya. Kamu bilang gak ada punggung gitu. Aduh. Enak gak? Goyang dikit dong. Eh maksudnya tangannya digoyang gitu loh. Kok? Ini tangannya digoyang gitu. Iya. Guys, dia itu gak bisa dipijet. Terus mentang-mentang hari ini aku dapat challenge yang minta dipijetin. Gak sakit pijetanmu, gak enak. Kesempatan banget. Ini aku bayar aja. Satri. Gak, pijetan istri lebih enak ya. Ini coba. Udah, males aku dipijet sama kamu. Nyuruh apa lagi ya enaknya ya. Mumpung dia sibuk. Rambutku habis cukuran tuh kadang suka aneh, gak rapi. Cah. Pak. Sisirin dong. Sisirin, Pak. Sadar Pak, itu Pak botak disuruh nyisirin. Loh, kok kamu nolak sih? Peraturannya apa? Harus bilang iya apa yang kamu mau. Cah, tolong sisirin dong. Iya, Sultan. Aku ambil sisir dulu. Tahu, rambut Sultan lagi berantakan, gak mau disisir. Udah kemarin ngancurin, kamu lah ngancurin nih. Iya guys, jadi ini hasilnya. Ya botak. Sisirin gimana nih? Cepak apa gimana? Apa belah dua biar kayak opa lagi? Ya sisirin biar kayak ala-ala gitu. BST. Apa BST? Nah. Udah pak? Udah. Itu masih ada yang berdiri tuh, turunin. Mana bisa? Bisa nggak biar agak ngembang itu kelihatan? Tadi disuruh nidurin, sekarang suruh ngembangin biar emang gak, ya. Biar agak ngembang. Biar agak ngembang. Rambut botak disuruh sisirin. Aduh. Ini kok kamu, aku Sultan beneran nih. Dihukum mati dah kamu. Komplain ya. Aja. Nah. Ambil pomade ku sekarang. Pomade? Iya, biar isi pomade-pomadean. Gak isi ya, yaudah. Demilah kayak udah ganteng belum? Belum lah, mana ada botak ganteng. Mana ada orang botak sisiran. Sultan bebas. Ini tak disisirin lagi. Sultan bebas. Wes. Oke, dah. Dah. Ngapain sih kamu? Lama banget nyukurin, udah tahu aku botak. Udah bentar aja. Dadah. Aduh, libur-liburan gini jadi bikin haus. Ca. Apa? Aku haus, Ca. Ambil sendiri. Kalau ngambil sendiri aku enggak hilang hausnya, harus diambilin. Tunggu. Kayak puas banget. Lah, emang challenge-nya gitu? Iya. Apaan gelas aja gede, isinya dikit. Minum aja cepet. Udah, bos. Nah. Guys, hari ini aku tuh benar-benar dikerjain banget sama dia. Eh, kenapa lah yang mudu? Adam Sari. Sebenernya soalnya. Tak bisa ditit. Aduh. Jadi guys, kalian di rumah gini ngapain aja sih? Gak ada yang jawab. Jawab di kolom komentar ya. Iya. Jadi kita ya ini. Jadi kalau kita kayak gini, kita ngonten seru-seruan kayak gini buat ngisi waktu. Kalau enggak kita bakal bosen banget ya pasti ya di rumah aja. Enggak ada hiburan. Sultan lagi jalan-jalan tapi lantainya kotor. Jerawatan kakiku ntar. Suruh sapu dia aja dah. Ca. Ya. Sapuin dong tuh terasnya kotor banget. Cuma sehari doang, kapan lagi ku dapat nyuruh-nyuruh? Ini kan biasanya tugasku juga. Hah? Ini kan biasanya tugasku juga. Iya kan besok giliranku, jadi ku puas-puasin dulu.
sapu yang bersih. Kamu beli sapu apa? Gundul sapunya. Itu aja sapu siapa itu dia. Enjay, nyapunya gak modal. Iya, apaan ini biskuit? Kamu makan biskuit berantakan deh yang. Bukan aku yang makan. Terus? Tahu siapa. Udah sapu-sapu aja. Banyak banget komplain. Sampai ada tadi kamu nyuruh aku pijat. Nyuruh macem-macem. Udah. Tadi yang kotor. Tadi suruh yang bersih, tapi minta cepet-cepet. Nah, udah segitu aja deh, kayak aku nyuruhin dia, udah ngerjain dia biar dia besok gak dendam terlalu banyak sama aku. Jadi semoga kalian terhibur dan kalian gak bingung lagi mau ngapain buat temenin masa karantina kalian. Oke, stay tune di channelnya Hanika Jasmine. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.